Wah, yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini kita mainin game Roblox lagi, teman-teman ya. Tadi gue direquestin sama apa namanya subscriber gue. Dia bilang, bang, mainin game apa namanya Roblox terus di map horror. Oke lah, jadi gue main map horror di map gue yang kemarin, teman-teman ya. Jadi sebelumnya gua pernah bikin map ini, cuman gua stack pertama sudah gua tamatin, sekarang stack kedua guys. Oke, gua sudah ditemenin sama timnya Rosalik, walaupun timnya nggak lengkap, cuman satu orang doang. Satu orang mah, itu adalah gaming Roblox Pew guys, Pew di belakangnya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja mulai ke stack keduanya teman-teman. Stack keduanya tuh di mana? Oh di sini. Kita ngomong dulu. Udah mulai, bro. Oke, sekarang kita ke stack keduanya, teman-teman ya. Atau stack 2. Jadi kita langsung mulai aja, teman-teman. Bodo amat. Enggak tahu. Oke, kita lagi. Kita bakal mulai guys masuk. Ini dia map horror kita yang stack kedua. Bentar gua besarin dulu speaker gua biar kedengaran. Oke, kita mulai. Suaranya dimatiin aja. Oke, kita masuk sini. Nah, ini dia guys, tantangan gua guys. Tadinya gua mau pakai headset, cuman apa namanya ya, terlalu cepat. Koneksi please lah, ini home please lah ya, please. Kenapa lo malah ngasih gua koneksi buruk kayak gini gitu, please lah. Oke, connect lagi. Astaga, kenapa harus koneksinya jelek gitu? Kenapa harus koneksinya gitu? Kedua koneksi ini kan. Aku harus kedua tuh. Siapa lagi? Biasa lah. Pokoknya kita harus jalan ke stack 2. Stack 2 itu harus di sini. Nah, pada pakai acara DC, mamang. Ini home gak berpihak. Terus ping gua 300-an guys, gila. Berarti server ini ngak banget ya guys. Gue juga nggak tahu kenapa Roblox zaman sekarang tuh ngak banget. Kayaknya ngak lah, susah. Kalau servernya itu mah enak gak ngelag. Server luar ini kayak ngelag gitu guys. Susah pak kalau di jelas. Oke, kita masuk ke tekniknya. Tadi gua ditungguin sama Roblox tadi ya. Oke, kita sudah masuk guys. Woi, mana tuh anak? Oke. Gak jadi masalah. Gua sendirian nih. Gak jadi masalah guys. Kita jalan-jalan aja. Udara ya. Katanya kita harus maju ke sini. Basi. Oke. Ini ke situ kan. Oke, jalannya ke kiri. Kita bakal jalan ke kiri teman-teman. Enggak tahu nih mana sana. Ini enggak buka. Apa sebelah sana ya? Enggak tahu cara way. Cara bukanya gimana ini coba? Sih amat dah. Please lah, kita jangan please. Oh, ini keren juga ya. Editannya tuh keren banget ya. Wah, saya diisap guys. Wah,
tahu ini. Saya kira kenapa? Oh, jadi dia tuh gameplaynya itu kayak realistis ya. Kemarin pertama kali tuh enggak ya kayak gini, teman-teman. Enak kalau ini aduh gatel lagi. Wah, keren. Jadi kayak main game apa gitu. Oke, boys. Mantap. Ini yang gua seneng. Oke. Sekarang kita mau ngapain di sini? Halo, everybody here. Halo, ada orang di sini. Jadi kita nggak boleh balik lagi, ya. Karena kalau kita balik lagi itu kayak tadi. Aku nggak tahu jalannya kemana, Bebe. I know. Jadi kalau kita ada item-item kayak gitu, jangan dideketin ya. Oke, aku tahu sekarang. Terus kita pencet tombol ini. Nah, ini. Kampret. Ayo, gue tungguin. Ayo. Oke. Kita lari. Masih ada blok ini. Ini masih ada blok. Thank you.
Ya. Ada batu di sini. Nungguin guys, tadi ada kawanku, dia masuk ke dalam. Gua langsung masuk ke dalam. Gua akan tungguin. Suasana makin mencengkam, guys. Oke, ada ini. Mari kita jalan aja sampai ke depan, guys. Wow. Apa ini? Oke, ada lautan gitu. Pokoknya kita jalan-jalan aja. Oke. Oke, kita maju-majuin aja. Ayo maju. Jaguna senternya Jaguna. Oh, guna. Okay. Udah mulai bisa gunain senternya. Akhirnya guna dong guna. Oh, di tadi. Oke, okay, ini dia guys, kita bakal mulai. Ah, udah aman.
gue nggak tahu guys itu buat apa tombolnya, kita pakai jalan-jalan. Itu pintu yang mana sih yang buka? Oh, pintu ini guys, pintu tengahnya. Pintu tengahnya kebuka. Pokoknya kita jalan terus. Seperti biasa, volume 100 nih. Volume 100. Oh. Oh, itu kayak ekstra gitu guys, ekstra belakang. Wis, mantap-mantap. Aku seneng kok sama yang ke belakang. Oke, okay, kita bakal jalan terus. Oke. Okay. Aduh, ini nge-lag banget dah. Ini woi. Oke. Okay. Salah jalan. Oke, okay, oke. Okay. Kata si gaming robot katanya salah jalan. Sebentar guys, sebentar ya. Gua bakal coba ngene. Wow, jalannya bercabang guys. Jalannya bercabang. Tadi mana? Di sini. Sebelah sini. Oke. Kita ikutin dulu guys. Weh, kenapa ini gelap? Aduh, kenapa sih? Ayolah, ya IndiHome, please lah. Ya, berpihaklah sama saya. Saya ini kasihan nih, gelap. Gak kelihatan, Pak. Tulisan apapun gak kelihatan. Ini kan enak gitu, gak nge-lag-nge-lag mainnya. Oke, tadi nge-lag. Fix, kita kesasar. Ma masih ingat guys, jalan-jalan kayak gini. Woi ma, ada pintu. Ada pintu pasti, kita join aja lah. Kita ulang lagi. Oke, ini jalan buntu ya guys. Wah, pintu terbuka guys. Saya mendengar pintu terbuka. Oh, pintu ini terbuka guys. Oke. Okay. Wow. Cepat lari. Wow, ding. Oke. Slow. Ini kayak ada ini. Mantap. Apa dah tadi ya? Tak tahu juga ini. Tik. Belok sini. Sini. Kita bakal coba cek dulu ya teman-teman. Kita integrasi dulu. Oke, ada jalan yang menuju ke sini. Dan hasilnya jam. Oke. I'm fine. Itu kenapa di belakang, Pak? Maju aja jalan terus.
kita jalan terus lah. Kita nggak tahu di depan ada apa, gue nggak tahu. Karena senternya ini agak meredak. Oke, udah jalan di situ. Ini gimana deh? Hello, everybody here. Hello. Oh, ada jalannya. Oke, kita jalan lagi guys, kita berpetualang. Mungkin di sini dulu deh. Tung tek. Kita lurus dulu, karena gua penasaran. Weh. Ada pintu lagi dong. Lagi. Nah, aku bakal tunggu pintu itu terbuka. Pasti ada yang dia maksud sih. Oke. Woi, mana nih kan? Oh, ini dia kan. Sini. Oh, itu tuh. Woi, mantap. Oh, jangan ke situ, jangan ke situ. Ke sini kan. Jadi kalau kita ke situ tuh ada merah-merah gitu teman-teman. Kita nggak boleh sampai sasar ya. Nah ini nih, sama aja nih. Bilang gua kira sama tadi. Tadi itu sama. Oke, ada pintu yang terbuka guys. Gua mendengar sesuatu, pintu yang terbuka. Gua enggak tahu pintu yang mana terbuka. Oh. Mungkin ini kah? Ini ada dua sisi jalan. Nah, kemana kah? Oke. Ke atas-atas yang dulu ya. Kita bakal nge-review seluruhnya. Kalau yang dua ini agak ngebingung ya, puzzle kan ini. Dalam buntu, teng. Kita bakal balik lagi. Karena jalan buntu, kita balik lagi. Ayo bro, ayo bro. Jangan takut bro. Kita majuin bro. Kita tuh. Dia di belakang. Weh, di belakang coy. Dia di belakang. Pak. Ayo sini, weh, sini lo. Sama gua lo nantang ya. Siap lo. Weh. Wah. Kita di mana nih, guys? You dead. Oh my god. Oh. Wah, kita mati, guys. Dia ada tempat, satu tempat tadi gua minta sama si ininya ya, sama si siapa tadi itu. Ya itu sangat-sangat epic. Gua tadi ngeliat orangnya yang gimana, mantap banget. Serem sih, deg-degan guys, deg-degan. Cuman seru juga dikejar-kejar sama si iblis ya. Oke, jadi gua balik ke lobby lagi karena balik ke lobby gua capek. Gua juga bingung jalannya mau kemana lagi. Itu tadi gua ketemu banyak banget jalannya teman-teman, puzzle juga. Jadi gua akhirin aja dulu sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini. Untuk kalian untuk info lanjutnya silakan kalian cek di description.
kata di kolom komentar gua kasih linknya buat kalian yang mau ikutan main game ini, atau kalian mau ikut gabung main game ini juga gitu, bar-bar atau main bareng gitu ya, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Oke teman-teman, gua dari Henry Gamers pamit mundur dan sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.